Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Dan hari ini gue akan mainin The Little Nightmares kedua ya teman-teman ya. Tapi ini versi demonya karena versi aslinya baru keluar di bulan Februari nanti, di Februari 2021. Jadi masih tahun depan, masih sekitar 2 bulanan lagi baru akan keluar, akan launching. Jadi ini baru keluar yang demonya. Versi demonya bisa teman-teman download di Steam secara gratis ya. So jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow Instagram gue di @monosengame. Dan kita langsung nyobain aja The Little Nightmares kedua versi game. Oke, kita langsung new game aja karena gue udah setting-setting sedikit ya. Jadi ini gue sih belum pernah mainin yang Little Nightmares satunya teman-teman, cuman pernah nonton aja di Miao Auk ya teman-teman ya. Dan ini gamenya cukup asik juga. Jadi gue juga belum pernah nyobain, belum pernah mainin. Jadi karena ini ada demonya, jadi gue cobain aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Ini nggak bisa di skip, nggak bisa. Sticknya geter. Gue mainnya pakai stick ya guys. Nah, okay. Okay, kita bisa jalan, kita bisa sprint, lompat. Okay, oh ini bisa maju mundur ternyata. Gue belum pernah mainin ya teman-teman ya, jadi nggak tahu gimana mainnya. Ini lompat. Okay, gitu doang. Itu di bawah ada apa? Gak bisa diapa-apain. Oke. Ini gimana naiknya lagi? Oh dari sini, dari sini. Oke ini ada, ada keranda. Terus ini oh, segitiga itu manggil. Oke, ternyata bisa dibuka. Oke, kita harus nge-crouch. Oke, pelan-pelan. Seharusnya sih gamenya nggak horor-horor banget ya, teman-teman ya. Wah, itu ada mayat. Oh, gitu cara naiknya. R2 itu untuk ini ya, kayak megang gitu, kayak nge-grip. Wuhu. Nih, gue jadi ingat sama kemarin yang Ori ya, yang kita mainin. Wah, ini kayaknya gue gak boleh. Cut, cut, cut! Ah, mati dah. Padahal gue tahu itu ada jebakan ya. Cuman sengaja. Sengaja aja, sengaja. Sengaja, temen-temen. Oke, berarti gak boleh itu. Gak boleh. Gak boleh kena. Oke. Kayaknya memang cuman buat ini doang ya. Oh, kita tarik ke sini supaya bisa dipakai manjat. Ini gamenya nggak ada penjelasan, nggak ada apa ya temen-temen ya. Jadi maafkan kalau gua nggak tahu apa-apa. Ini harus nunduk lagi. Oke, sepertinya kita lagi. Wow, dikejar-kejar. Larinya lelet lagi. Ya, kejepit.
Padahal gue udah lari ya. Oke, ayo buruan buruan buruan. Lari lari lari. Lari 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 lari. Hampir aja mati lagi. Apa sih yang sebenarnya dia lakukan di sini? Ini bisa naik. Oh. Terus bisa nge-grab itu. Oke, kita ayun. Oke, lewat. Gitu doang. Oke, kita puter. Oke, lewat. Gamenya sedikit ada teka-teki kayak Tomb Raider ya. Nah, ini gimana ini? Oke. Kita harus ngapain? Kenapa lagunya gini ya? Oh, bisa manjat kayak gini. Bisa manjat tangga. Apaan tuh? Gak ada apa-apa. Oh, bisa dilempar. Cuman lempar gituan buat apaan? Nah, ini gimana cara naiknya nih? Ya, kena jebakan ternyata. Aduh. Oh, jebakannya harus kita pakai sepatu. Nah, kayak gitu ternyata. Ada aja ya. Jebak-jebak kayak gitu. Oke. Kita masih lanjut. Ini gua gak tau ada jebakan apaan lagi kan. Beneran kena lagi. Gua udah mati 3 kali temen-temen. Ternyata beneran jebakan ya. Gua cuman penasaran sumpah. Oke, sepertinya aman. Oke. Nah, kita harus pakai alat-alat yang ada di sekitar. Nah, ini pasti ada jebakan lagi nih. Makanya disediain kayu. Gak ada. Nah, kan ada lagi. Kena semua. Untung aja gua pakai itu. Nah, ini apaan lagi nih? Kan. Gua lempar semua. Biar jebakannya kena semua. Masih ada kan? Udah aman. Gua salah. Hampir aja kena jebakan, jatuh lagi gua. Oke. Lompat pencet X. Nah.
Ini ada apaan lagi? Oh, kita sampai di rumah. Rumah siapa ini? Ini udah nggak ada jebakan kan ya? Oke, kita harus naik masuk ke rumah lewat jendela. Oke. Oh my god. Kita sudah masuk ke dalam rumah, teman-teman. Oke. Gak ada siapa-siapa kan? Ini ruangan apa? Oh, bisa ganti topi. Ternyata topi ada banyak ya teman-teman ya. Oke, kita pakai topi yang asal aja. Oke, itu pintunya berarti nggak bisa dibuka. Kayaknya sedikit beda ya sama Little Nightmares yang pertama ya teman-teman ya. Udah gak bisa tarik lagi. Ya. Udah berarti memang gak ada apa-apa kali ya. Tuh, udah gak ada apa-apa berarti. Oke, kita kesini coba. Kok suaranya sedikit ngeri ya. Nyelip ke sini. Wah, ini turun ke bawah. Kita coba ke yang kanan dulu deh. Pintu yang kanan bisa dibuka nggak ya? Nggak bisa dibuka. Berarti memang harus ke bawah tanah ya, ke basement. Kita ke basement aja kalau gitu. Ada suara lagu. Ada anak kecil. Gimana cara ininya ya? Oke, di sini ada pintu lagi. Nah, ini ada kapak nih. Oke, kita dapat kapak. Kita hancurin berarti pintu yang tadi. Ini kecil banget ya orangnya, memang little banget ya. Oke, itu. Oke. Oke. Hello. Calm. Kok dia kabur? Horror enggak ya? Oke, okay. Kesini udah nggak bisa, berarti ini kapaknya kita bawa lagi nih. Nah, itu anak kecil yang naik ke atas. Oh, pakai ini juga bisa nih. Ada golok nih. Keras banget tapi goloknya. Ya patah malah. Emang harus pakai kapak berarti.
Oke, kita kejar, kita kejar. Itu si anak kecil. Kita kejar anak kecilnya. Oh, kaget gua. Ini kenapa mukanya begini semua? Oke. Aman. Enggak gerak kan? Enggak. Oke, apa yang terjadi? Kita dipanggil. Nah, kalau berdua jadinya bisa ya, kurang berat mereka. Waduh, kok ada bunyi-bunyi? Kita naik buruan. Sebelah kiri ada bunyi-bunyi, teman-teman. Oh, enggak bisa nih, harus sini. Sini. Bantuin dorong. Nah. Nah, itu dia kuncinya. Duh, itu apaan nih? Mayat. Oke, kita disuruh cari tuasnya. Gak ada di sini. Mana tuasnya? Aduh, itu kaki orang, guys. Ini yang sebelah kanan nih. Aduh, kita disuruh cari tuas ya. Coba cari dulu. Tuas. Bisa jatuh ternyata. Gua pikir gak bisa ya. Woy. Bukan situ. Ini gimana ya ngambilnya? Bisa dibantuin. Oke, kita ambil tuasnya. Kita cari tuasnya. Oh my god. Ada orang lagi di sini, orang besar. Semoga dia tidak gerak. Kita panggil temannya, bisa gak sih? Copot tangannya. Itu apa sih, boneka ya? Nah. Iya, kayak boneka gitu. Ngeri ah. Ya, dia jatuh. Oke, pasang. Oke, good. Gua harus ngapain?
Oh gitu. Ya, dapat nih. Oke, dapat kunci. Oke. Sini. Ayo buruan bantuin. Oh, atau harus turun ke bawah ya? Buka pintu. Kalau nggak salah tadi ada yang digembok soalnya. Tuh kan? Oke, ini tempatnya berarti. Nah. Oke, kita keluar rumah. Ada jejak kaki. Oke. Ini kayaknya harus dorong. Nah. Emang harus kerja sama nih sama dia ya. Ayo, lu juga bisa. Nah. Duh, ini apa sih tuh? Dia lagi nyayatin apa itu? Ayo, kedua bisa kedua. Dia sadar. Nah, lari. Duh. Ditembak dong, tewas. Wah, sialan udah lari duluan. Oke, berarti harus ngumpet larinya. Gak bisa langsung lari kayak tadi. Buruan. Ngumpet. Emang mimpi buruk si kecil ya. Dah, aman. Gak ada. Oh, bisa pegang tangan dia, gandeng. Mana gak bisa hold. Oke, pelan-pelan. Lewat semak-semak. Burung gagak rese banget. Ini kita harus jalan bareng sama dia lagi. Oh, monsternya di sana aja, Ki. Sepertinya pas sentra ke sana kita harus jalan. Oh.
Wah, ya ditembak. Gak keburu ya. Oh, memang harus nunduk ya teman-teman ya. Memang harus nunduk. Oke, kita coba lagi. Oke, diem. Nunduk. Dibawa shotgun. Gak ketahuan dong begini, padahal kelihatan itu kepalanya. Selamat. Selamat. Thank you for playing. Kayaknya memang seru ya teman-teman ya. Aduh, kalau misalnya teman-teman suka sama gamenya, nanti gue akan beli dan gue akan mainin juga ya. Atau mungkin sambil nunggu gue akan mainin Little Nightmares yang pertama. Teman-teman silakan komen aja di bawah ya. So, selesai aja di sini videonya. Thank you banget yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya ya. Biar dapat notif kalau misalnya gue baru upload video yang baru setiap harinya. So, sekali lagi thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di komen ya teman-teman ya. See you guys and bye-bye. I know.